Dengarkan suara hati. Satu padu rumput yang mulia. Revisi Undang-Undang Omnibus Law. DPRD Kota Cirebon harus menyikapi secara tegas suara kami kepada DPRD bahwasanya negara kita ini kami sudah tidak baik-baik saja. Rakyat Indonesia, kenapa kami ditahan seperti ini? Jika bukan kami, masyarakat tidak bisa melawan. Masyarakat seolah-olah dibodohi oleh peraturan. Adanya revisi Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini termasuk aparatur. Dengarkan suara hati. Satu padu rumput yang mulia. Hari-hari esok hari kita. Mari kita yang masyarakat. Kawan, mari kita menjaga kebebasan di bawah kuasa tirani. Sakari turun api. Dan berpotensi hari ini rancangan undang-undang omnibus law disahkan, kawan-kawan. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Negosiasi dari Polres Cirebon Kota. Adik-adik para mahasiswa yang sangat kami banggakan, bahwa berdasarkan undang-undang nomor tugas memayungi polisi, polisi keributan tidak buat kata-kataan. Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi kepada Bapak DPRD Kota Cirebon. Setiap orang yang mau menyampaikan pendapat di muka umum 3 hari atau 3 kali 24 jam harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan kepada ketika mereka merancang omnibus law. Kalimat untuk hari ini agar membubarkan diri untuk permohonan perizinan ataupun pemberitahuan. Adik-adik mahasiswa dari GEMS, kami tidak melarang Anda untuk menyampaikan pendapat karena itu diatur di Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Tapi ada ketentuan, aturan-aturan yang menurut undang-undang, bukan menurut Pak Polisi. Aturan menurut undang-undang, Anda diberikan...